Gen itu merupakan segmen DNA yang berfungsi mengkode polipeptida tertentu. Nah, di sini saya akan membahas mengenai gen. Gen itu merupakan unit atau satuan faktor hereditas, satuan faktor hereditas, hereditas yang terletak pada kromosom. Yang terletak pada kromosom, kromosom dan mempunyai pengaruh tertentu dan mempunyai pengaruh tertentu terhadap sifat makhluk hidup, terhadap sifat makhluk hidup. Nah, gen sendiri itu merupakan asam deoksiribonukleat atau DNA atau berupa segmen DNA yang berfungsi untuk mengkode suatu polipeptida tertentu. Sedangkan polipeptida sendiri itu merupakan unit pembentuk protein yang juga berfungsi sebagai materi struktural pembangun tubuh kita. Jadi berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa gen merupakan segmen DNA yang berfungsi mengkode polipeptida tertentu. Opsi yang benar adalah jawaban yang C.